TK, masih belum SMP yang ada di Kabupaten Sumeneb. Ini dasar saja tidak tahu bagaimana mau mengkaji tentang persoalan dan menjawab persoalan itu. Artinya kan lucu. Maka betul apa yang dikatakan Pak Agus tadi, bahwa gerakan ini harus ditindaklanjuti. Maka ke depan ada banyak gelombang besar terkait mengkusi persoalan pendidikan di Kabupaten Sumeneb. Tadi persoalan berdesain dan isinya apa ke depan tidak bisa menjawab. Persoalan komitmen memang pasca dilantik, pada waktu dilantik mempunyai komitmen. Pertanyaannya, komitmen apa yang ingin dibangun Pak Agus ini? Kira-kira kan begitu. Persoalan anak didik kita, persoalan peserta didik kita yang nanti